sebenarnya di event duta wisata manapun itu ya gitu. Kalau misalnya diajak ke objek, mereka diajarin untuk gimana sih caranya promote tempat wisata itu. Jadi orang-orang yang ada di sosial media mereka, yang mengikuti sosmed mereka, Instagram, Facebook ataupun apapun, mereka jadi tahu objek wisata di daerah sini. Gitu sih guys. Jadi ya udah gitu. Kalau kamu pingin berkembang bareng sama kita, jangan lupa buat join di acara duta wisata. Duta wisata apapun di daerah kamu pasti ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini lagi pagi ya. Jadi hari ini aku sudah ada di hotel. Ini adalah hari ketiga karantina Bujang Darah Siak. Aku hadir di kemarin di hari keduanya. Jadi hari ini tuh kita agendanya padat. Dari pagi itu mereka akan ada beauty class, kemudian siangnya dilanjutkan dengan city tour. Terus sorenya itu ada sharing session, catwalk, dan malamnya tuh ada materi etika kepribadian. Artinya hari ini tuh mereka bakal full banget. Dan aku ya, dalam gelaran Bujang Darah Siak 2019 ini, aku sudah ikuti dari kemarin itu, aku bakalan ngikutin mereka kegiatannya apa aja sampai nanti menjelang final. So teman-teman, ikuti terus kegiatan Bujang Darah Siak tahun 2019 bareng aku ya. Nah, dimulai dari nih, ini adalah kamar kami, aku sama Fikri. Berantakan sih, ya memang, ya gini lah. Ini stok makanan dan alat-alat pertempuran Fikri dan aku, make up. Cukup luas sih buat berdua, harusnya bertiga sama Habib Bujang Siak 2018, tapi Habib kadang nggak di sini gitu. Dan pagi ini aku mau ngajakin kalian semua untuk ikut sarapan di Grand Royal Siak, Hotel Grand Royal Siak ini. Oke, ikuti terus ya. Hari ini aku udah ada di tempat makan bareng mereka. Hai Jar. Udah langsung ya Allah, belum mumpus. Ya ini belum mandi. Demi anak-anak saya rela. Ini suhu kami. Hai, aduh ya ampun. Masih pagi udah bad hair today. Jadi apa hari ini bakalan ngapain aja? Bakalan. Kalau saya hari ini bakal dinas luar, maaf ya. Ya sampai ya. Sore. Sampai sore. Ya udah, jadi kita hari ini nggak bisa bersama. Agak ya. Primimori dulu hari ini ya. Tapi malam kita bertemu lagi berjalan-jalan manja. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kami ada kegiatan di luar. Maaf ya, gue belum mandi lagi nih. Karena ngurusin anak-anak dulu. Supaya anak-anaknya pripot dulu biar bersih-bersih dan serap. Mbak Wen, ini ngapain Mbak Wen? Ini ngapain? Ini sarapan. Ini sarapan. Buka gue dulu ya. Nih, si Fajar. Halo Fajar. Hai. Halo Tasha, yang cantik dan seksi. Oh, udah kelihatan ya? Oh, udah. Kita makan dulu. Halo. Ini udah makan nih? Enggak. Ini ya, glowing banget ya. Udah glowing kameranya. Yang ini kayaknya belum mandi nih. Udah. Oh, udah. Kalau aku mah kan kalau nggak mandi tetap glowing kan. Dia dia tidur loh tadi malam banyak kali. Mau sampai nyengkur dah. Mana pula apa nyengkur? Iya, dia nyengkur. Terus gue hidupin kan alarm gue bunyi tuh. Terus bunyi. Aku kan berburu kakak. Kira-kira aku kaget serius. Gara-gara aku kaget di atas. Tau gak? Yang hitam itu. Atas kita kan hitam. Yang atas tempat tidur abang. Iya. Udah bekas hitam itu. Iya, kena air. Garing air. Iya. Kita tuh luar biasa loh hari ini kakak. Apa namanya? Masuk kampar. Masuk kampar, kita jemput ada baju untuk apa sesuatu lah nanti. Terus kita jam 12 pula tuh janji dengan Empi, kita cuci baju, Riko BJ, kita mencari tisu pasar bawah, mencari earphone, mengantar undangan ke dinas pariwisata, mencari crown. Pak gurunya lagi sibuk ya. Di hari Senin aja lah pas kita PPDB kan kita cuma jam 12. Biar aja dulu, Ustaz. Soalnya kita lagi ada karantina.
Waalaikumsalam kakakku. Hari ini kita mau beauty class dulu, terus nanti kita mau jalan-jalan keliling kota sih ya. Sini. Halo, selamat pagi. Jadi teman-teman, hari ini aku bakal memandu acara make up-nya Bang Anjo untuk tutorial kepada finalis Bujang Darasik 2019. So, ikuti terus, nanti aku bakal kasih cuplikan-cuplikannya di vlog ini. Oke. Keep make up teman untuk pada malam grand final tentunya ya. Sama seperti beberapa tahun belakangan, saya sudah 3 tahun bergabung di Bujang Dara Pekanbaru untuk jadi tim makeup juga di malam grand final dan juga di photoshoot. Kita punya darah. Halo. Apa nih yang ber? Tani, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini hasilnya. Udah sih. Hai teman-teman, kita mau ngikutin agenda untuk city tour kali ini, ya kan kak? Kita mau ke mana nih? Ya, kita mau menanam pohon. Ya, kita mau menanam pohon itu di salah satu wisata baru yang ada di Kecamatan Bunga Raya. Di situ nanamnya. Tahu. Apa Bang? Apa namanya itu? Bibit-bibit Bang. Tanam pohon. Ya, nanam padi juga. Cuma ada memang. Kata orang Melayu satu. Dia menguning. Melayu namanya. Bang, gimana? Baru pertama nggak? Udah ya kemarin? Nggak, ini baru pertama kali aku kesini. Apa rasanya? Ya gitulah, sawah-sawah ya kan. Bang Anjo, apa rasanya? Rasanya agak nyengat. Panas ya? Pakai sunblock harusnya tadi. Sekadira itu ada kepanjangannya, artinya sawah kampung Bunga Raya teman-teman. Karena ini di Kecamatan Bunga Raya. Nah kalau kamu masuk, tinggal ke sini, pintu masuk. Ini dan dinas pariwisata. Jadi nanti ada sekitar 28 masuk. Jadi untuk mempromosikan, saya ngambil video yang selanjutnya yang kemarin, Mbak. Ya? Terima kasih, Mbak. Ini nyewa lagi nggak sih kalau duduk di sini? Enggak, enggak. Biasa kalau di Bandung itu gitu. Kok itu kak, itu kok kan itu juga. Aku ini gotong-gotong kayak apa sih pipi? Keadaan dan kondisi. Ini tumbang gak nih? Lihat dong.
Lelang pak, anak ini Allah. Allah Akbar itu. Orang mau foto tapi tak apa ya. Jadi jangan lupa datang ke Sia. Jangan lupa ke Sia. Ini ada wisata baru namanya Sagapura. Sebenarnya Sagapura. Sagapura itu sebenarnya adalah singkatan dari Sawah Kampung Bunga Raya. Ya. Di sini hamparan padinya tuh tengok luas sekali. Serius, manja ya. Iya. Bawa kerja ya kan. Bawa makanan ke sini, bawa kangkung, sayur kangkung, tumis kangkung. Wih, pasti enak. Pakai sambal belacan gitu. Sambal terasi kok enggak tahu sambal belacan. Wow. Lagi. Oh, ini sakaburannya ada tulisannya. Sawah Kampung Bunga Raya. So, adik-adik lagi pada bikin video promo. Jadi kalau misalnya di Bujang Barat atau sebenarnya di sebenarnya di event duta wisata manapun itu ya gitu. Kalau misalnya diajak ke objek, mereka diajarin untuk gimana sih caranya promote tempat wisata itu. Jadi orang-orang yang ada di sosial media mereka, yang mengikuti sosmed mereka, Instagram, Facebook ataupun apapun, mereka jadi tahu objek wisata di daerah sini. Gitu sih guys. Jadi ya udah gitu. Kalau kamu pingin berkembang bareng sama kita, jangan lupa buat join di acara duta wisata. Duta wisata apapun di daerah kamu pasti ada. Apaku? Gimana Bib? Dua hari lagi lengser. Sedih nggak? Sedih. Bu. Tapi udah berjuang sebaik mungkin lah ya setahun ini. Ya. Terus membersamai Ibu Jawa Barat siap. Siap. Di ini samping asrama itu aja Bu. Jadi kita enggak jauh dari hotel. Iya, jadi enakan yang sekarang atau yang kemarin sih menurut kamu? Samping asrama itu di jalan tuh. Yuk, so good for us. Udah habis. Habis. Ya jadi udah selesai di sini di Sakabura. Sakabura. Ya. Promo dong Bib. Ya, buat kamu yang kepo-kepo tentang suasana persawahan ditemani jembatan-jembatan kecil yang membuat manis semakin manis. Datangi aja Kampung Wisata Sakabura, tempatnya ada di Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Thank you. Welcome. Nah, agenda berikutnya kita itu ngapain sini? Tanam pohon. Males banget kesana ya, gini aja lah ya. Iya. Bujang Dara Siak 2019. Smart Social Confidence. Satu lagi. Menanam harapan dan harapan dia. Nah, jadi harapannya untuk pohon ini gimana? Semoga cepat berbuah. Membesar, terus cepat banyak buahnya. Sesuai tema Bujang Dara tahun ini. Ya. Banyak buah. Menatap harapan di alam hijau. Terima kasih. Udah ya, kita udah dulu ikutin mereka kegiatan di siang hari ini. Terakhir nanam pohon, abis ini mereka bakal balik ke hotel. Terus kita bakal istirahat dulu di sana. Sampai nanti mereka akhirnya ngerjain tes intelligence. Aku yang bikin soalnya.